saya juga salah sebagai chairman, sebagai pemilik. Mungkin saya juga kurang intu, kurang masuk, kurang tidak seperti waktu di Liga 2. Jadi sama-sama, ini introspeksi buat kita, pemenang buat kita. Gak ada lagi yang selalu menyalahkan, hilangkan rasa kecil hatinya. Tahun depan pasti kita lebih baik. Amin. Amin. Sahabat Fadil, sukses. Kita Rans bangga punya pemain yang bisa dipanggil oleh timnas. Iksan dan Fadil, sukses. Halo guys, hari ini Rans Nusantara FC lagi bukbes kalian ngerayain ulang tahun yang kedua tahun. Nah, kita buka puasa di restoran Mama Ami. Itu ada di Bintaro dan ini baru banget buka dari kemarin. Tapi kira-kira grand opening-nya besok. Tapi ini hari ini isinya kita semua orang Nusantara FC. Nah, mau tahu keseruannya hari ini? Tonton terus video kita, oke? Okay? Di sini ada pemain-pemain yang asing lagi berkumpul. Hai guys! Say hi to kamera. Hai. Dan ada Papa John. Papa John! Hey. Say hi, Long Time No See, how are you? I am fine, thank you. Hi guys. Say hi and say something to our fans. Hey, love you all. Nice to see you guys. Okay. Enjoy the food and enjoy the restaurant, okay? Selamat berbuka puasa. Boleh. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Ya. Papa belum ya, Papa? Belum. Ya, mungkin sebentar lagi buka puasa ini. Manu. Halo. What's your order? Nasi goreng. What? Hey. Mantap. Hey, man. Nasi goreng, mantap. And Milen, nasi goreng too? Me too. Okay, Bumba? Same thing. Okay. Hai John. Hi. Apa kabar? Kok apa lagi sih asal filolazim? Gak boleh kayak gitu loh. Ada Mas Amda, ada Mas Devi. Kalau Mas Ram, Mas Ram kan sekarang kan bikin cari kemarin bikin YouTube kan. Oh iya, gitu. Bagusan siapa? Ya, Bang Ramdan aja, Bang Ramdan sekarang kamu. Siapa sih kok kayak gitu? Guys, jadi kalau yang ketinggalan info aja tuh besok timnas ya guys. Sami. Nah, kita pindah ke meja sebelah sini. Halo Mas Mas. Hai, oke guys, kita lanjut lagi. Hai, duduk situ. Apa sih perkataan? Say hi dong. Lagi pada ngapain nih guys? Udah pada pesan makan belum mas-mas? Sampun. Tapi puasa kan? Puasa. Tapi kayak kalau Mas Zamzani awalnya enggak ya? Puasa. Itu ada Mas Miki, ya, Mas David juga. Udah pesen makan Mas? Udah pesen makan? Pesen apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Pesen apa Mas Miki? Nasi goreng. Tanya Mas Kevi dulu, Mas Kevi. Mas Kevi. Kenapa Mas Kevi? Paru. Nasi ayam paru. Udah itu doang, itu nasi ayam paru ya? Semoga mantep rasanya. Minumnya watermelon jus. Apa tuh artinya? Semangka. Semongko. Ayo Mas Kevi. Mas Kevi terus. Ayo Kevi ngomong. Ngomong jauh. Sangat manis gila. Rasanya lancar kan? Selamat berbuka puasa. Berbuka dengan yang manis. Berbukalah dengan yang manis dan ya, yang pasti-pasti aja. Nah guys, kita pindah ke meja sebelah sini. Ya Mas, halo. Halo. Baru ulang tahun ya kemarin ya. Iya, happy birthday. Ini perayaan ulang tahun aku. Happy birthday to you. Ada Coach Enal di sini. Baru pulang ya dari Turki ya, Turki.
Bus Blood ya. Seru ya ikut channel di sana ya. Seru ya di sana ya. Kadang lah di alai, lagi foto-foto makanan. Mas ada apa? Oh Damran. Oh Damran. Itu harus biar bangun di ternak bisa. Di Ternate tidak ada ya? Tidak ada. Jadi saya mau buat cabun di sana. Aminin. Kalau doa yang baik kita aminin. Nah guys, ini acaranya udah mulai, kita ikutin dulu acara, oke? Aku sisi sebuah tim dari Cilegon. Namanya itu adalah Cilegon United. Hingga pada akhirnya sampailah Cilegon United ini diakuisisi oleh Rans yang berubah menjadi namanya Rans FC pertama. Sehingga berjalannya waktu kita sampai di tanggal ini, alhamdulillah klub ini sudah 2 tahun. Kita boleh tepuk tangan untuk Rans FC. Tentunya terima kasih untuk hari ini kepada Mama Ami. Mama Ami ini adalah mama tercintanya Raffi. Yang belum kenal gue cinta nanti ya. Ini namanya Raffi, the mother of Raffi Ahmad, ini dia ya. Dan itu adalah adiknya Teresa. Itu ya. Pokoknya cantik-cantik dan ganteng-ganteng lah pokoknya. Oke, selamat berbuka kalian. Gimana makanannya? Jo, makanannya gimana Jo? Anak baru. Apa? Pokoknya ini top. Gimana Dan? Top ya? Mantap, top. Gimana makanannya di Mama Ami Resto? Rekomen. Ya, gua pesan nasi ayam paru sambal mata. Gila, mantap. Pokoknya jangan lupa kalau ke daerah Bintaro sektor 9 Resto Mama Ami the best. Mesti cobain paru ayam sambal mantap. Pengalaman FC 2 tahun kesan-kesannya. Ya, kesan-kesannya jatuh bangun. Kita udah sering itu dijadikan sebagai pengalaman. Jadi perjalanan itu tidak ada yang mulus. Pasti ada berliku-liku. Mudah-mudahan musim depan kita bisa fight. Amin. Amin. Di peringkat atas. Obrigado. Ucapan dulu ya. Selamat ulang tahun untuk Ranskandia. Wih, nama-nama Ranskandia tuh lagi bercandanya sama orang-orang, sama abang-abang top pokoknya. Sama-sama mantan-mantan pemain Rans. Pokoknya jaya selalu Rans. Jangan pernah menyerah. Rans kan dia. Tetap semangat. Selamat ulang tahun untuk Rans Nusantara FC. Yang kedua, semoga makin berprestasi. Selamat ulang tahun buat Rans Nusantara FC yang kedua. Semoga ke depan lebih baik lagi, semakin maju, semakin jaya, bisa berprestasi untuk nasional, untuk tim, dan internasional. Rans Nusantara FC, Ranskandia! Selamat ulang tahun yang kedua buat Rans Nusantara FC. Semoga lebih berprestasi lagi, semoga lebih kompak timnya, baik manajemen maupun pemain, dan semua yang bergabung. Semoga makin baik aja ke depannya. Rans Nusantara FC, Ranskandia! Assalamualaikum. Selamat ulang tahun yang ke 2 tahun buat Rans Nusantara FC. Semoga tim lebih baik dan maju di depan lagi. Sukses terus untuk tim Rans Nusantara FC. Rans Nusantara FC, Ranskandia! Selamat ulang tahun buat Rans Nusantara FC. Semoga semakin jaya, sukses, dan berprestasi. Rans Nusantara FC, Ranskandia! Silakan.
selamat ulang tahun buat Trans Nusantara FC yang kedua. Semoga dilancarkan buat segalanya. Sukses selalu dan bangkit. Selamat ulang tahun buat Trans Nusantara FC. Semoga semakin kompak, jaya selalu dan Trans Nusantara FC. Selamat ulang tahun buat Trans Nusantara FC yang kedua. Semoga semakin jaya dan semakin sukses ke depannya. Trans Nusantara FC, raskan dia. Selamat ulang tahun buat Trans FC yang kedua tahun. Semoga sukses makin jaya. Trans Nusantara FC, raskan dia. Ya sudah, ini semua jadi pembelajaran buat kita bahwa sesuatu hal itu memang pasti semuanya butuh perjuangan, butuh effort yang lebih lagi. Kita sama-sama tahu di Liga 1 memang kita mendapatkan hasil yang kurang baik. Tapi tenang aja teman-teman, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang kita juga tahu kok kalian semua juga pemain-pemain terbaik, profesional. Kalian juga pasti sudah memperjuangkan yang terbaik, tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil ya kita dengan hasil yang seperti ini. Tandanya buat kita semua, mungkin dari Rans, dari manajemen, dari teman-teman semuanya, kita sama-sama pembenahan, introspeksi diri. Enggak apa-apa, ini semua jadi pembelajaran berharga buat kita. Terkadang yang namanya hidup kita ada di atas, sekarang kita lagi ada di bawah. Saat kita di bawah ini memang tahun ini tidak ada degradasi. Ya satu sisi memang keberuntungan buat tim kita sehingga kita tidak turun ke Liga 2. Tapi juga ini satu yang tidak keberuntungan buat sepak bola Indonesia. Tapi apapun itu, kita semua tetap keluarga. Dari pemain lokalnya, dari pemain seniornya, dari pemain juniornya, dari coach juga, and team, dari semua pemain juga, Marwoka, Konate, dari tim-tim pemain-pemain yang memang dari luar sudah kita datangkan, ya we are family. Jadi kita akan lakukan yang terbaik buat musim depan, buat teman-teman juga. Hilangkan rasa kecil hatinya, hilangkan rasa sedihnya. Toh juga sekarang tidak ada yang bisa merubah keadaan apapun. Ya kita, yang penting sehat dulu, teman-teman sehat. Yang penting bangkitkan lagi motivasinya buat tahun depan. Pemain Rans ini dari Liga 2 yang masih menjadi pemain Rans sampai dia seperti Hamka Hamzah yang waktu itu sudah tidak. Jadi teman-teman yang lain juga, kita tetap keluarga. Jadi yang paling penting buat saya, teman-teman sehat. Dimanapun teman-teman berada, apapun kondisinya, saya selalu mendoakan kalian. Kalian bisa sukses, bisa sehat. Yang paling terpenting, kalian bisa membawa bangga keluarga kalian. Itu. Dan hari ini kita berulang tahun yang kedua. Sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Rans di ulang tahun yang kedua di musim depan. Teman-teman juga semuanya, apapun itu,
mendapatkan nasib yang lebih baik. Kalian juga bisa punya semangat yang lebih baik. Apapun, kita sudah berusaha, tetapi Allah yang menentukan. Di ulang tahun yang kedua ini, baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, buat kita semua, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, ya, saya juga secara pribadi mohon maaf kalau saya ada kekurangan dari saya ataupun dari manajemen. Saya juga minta maaf, selama di Liga 1 saya belum pernah sekalipun mendampingi kalian juga untuk mendampingi di bis ataupun datang ke mes lagi ataupun saya datang ke stadion. Ya kemarin memang saya juga lagi ada sibuk satu dan lain hal. Jadi saya juga merasa di sini bukan salah teman-teman, bukan salah siapa. Ya ini memang salah kita semua, di mana bukannya saling menyalahkan, tetapi saya juga salah sebagai chairman, sebagai pemilik. Mungkin saya juga kurang intu, kurang masuk, kurang tidak seperti waktu di Liga 2. Jadi sama-sama, ini introspeksi buat kita, pembenahan buat kita. Gak ada lagi yang saling menyalahkan. Hilangkan rasa kecil hatinya. Tahun depan pasti kita lebih baik. Amin. Amin. Jadi kita berdoa. Pemain semua balik ke sini. Kita foto bareng. Take a pic. Marokan. Take a pic with boss. Dia minta maaf karena kajian ulang tahun. Kita fokus di next. Udah gak ada degradasi, kita udah, saya tahu semuanya udah lakukan yang terbaik. Cuman ya gak apa-apa, it's okay. Tahun depan, fight. Fadil mau dipanggil buat SEA Games persiapan untuk nanti kita main di Kamboja ya? Iya. Persiapannya gimana, Sa? Ya, alhamdulillah persiapannya udah matang buat kerja keras, lebih bekerja keras lagi di sana. Fadil gimana? Ya, Fadil sendiri insya Allah sudah siap untuk mengikuti latihan nanti di sana. Dan semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi di Rans awal-awal, Iksan sama Fadil nih ada terus dari pertama kali kita berdiri sampai sekarang. Ya mudah-mudahan bisa dapatkan hasil yang terbaik untuk secara individualnya. Iksan, Fadil, mudah-mudahan juga bisa memberikan merah putih jasa yang luar biasa. Bisa membawa peringkat Indonesia dan nama Indonesia lebih harum lagi. Baik buat Iksan, selamat Fadil, sukses. Kita Rans bangga punya pemain yang bisa dipanggil oleh timnas. Iksan dan Fadil, sukses. Mantap. Oke, alhamdulillah guys. Jadi itulah tadi seru-seruan kita bareng Amos ya. Ya. Siap. Syukuran Rans Nusantara FC yang kedua. Mudah-mudahan kita. Kedepannya Rans bisa jadi lebih baik. Amin. Berprestasi yang positif di dunia sepak bola nasional dan bisa go internasional. Amin. Amin. Rans ganti.